Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, apa kabar? Kali ini saya kembali lagi mengupdate reaktivasi jalur Kaci Batu Garut di area Sesak Gantung. Nampaknya di sini sudah memasuki tahap finishing untuk pemasangan benteng. Di sini juga ada alat berat sedang menyelesaikan tahap finishing membersihkan saluran air di pinggir benteng di jalan Sesak Gantung ini, jalur menuju stasiun Garut. Sesak Gantung ini merupakan spot terbaik untuk hunting kereta api, merupakan gerbang menuju ke stasiun Garut. Nampaknya di sini bentengnya sudah sangat elegan, apalagi nanti kalau dihiasi dengan hiasan-hiasan atau rumput sintetis yang pada umumnya akan semakin elegan. Nampaknya akan semakin takjub melihat perkembangan di benteng Sesak Gantung ini. Saya kaget begitu cepat waktu berlalu. Kemarin saya terakhir baru tahap pemasangan batu di sini, dan sekarang sudah selesai ya dengan sempurna. Wah, luar biasa. Ini benteng tinggal dicat atau dipoles lagi, akan semakin elegan. Nanti kita akan tunggu update terbaru di Sesak Gantung ini akan seperti apa jikalau nantinya benteng ini sudah dikasih cat atau hiasan. Wah, nampaknya ini akan menjadi spot hunting terbaik untuk hunting kereta api di Sesak Gantung Ciwalen ini. Sesak Gantung ini merupakan gerbang utama menuju ke stasiun Garut dari arah Cibatu. Makanya di sini spot huntingnya yang sangat direkomendasikan, baik itu untuk kalangan semua pecinta kereta api atau rail fans yang lainnya, boleh mengunjungi Sesak Gantung Ciwalen ini. Dan rupanya semakin takjub melihat perkembangan di Sesak Gantung Ciwalen ini. Saya sudah lama banget tidak update di Sesak Gantung ini. Di sini juga ada dua alat berat, tepatnya di JPL Pasar Baru sedang menyelesaikan tahap-tahap pembersihan pinggir jalur rupanya. Meskipun sekarang suasananya sedang social distancing, nampaknya di sini tidak ada warga yang melihat perubahan terkini. Tetapi para pekerja pun semakin semangat meskipun keadaan daruratnya. Tetap waspada, jaga kesehatan, selalu gunakan masker dan menggunakan hand sanitizer. Itulah pokoknya. Aduh, maaf jadi balelol. Nah, ini melihat view dari arah stasiun Garut menuju Cibatu, wah, nampaknya sudah sempurna ya. Di sini tidak kalah indahnya benteng dengan di tempat yang lain. Bentengnya sudah sempurna banget. Tinggal dikasih cat atau hiasan akan semakin elegan. Nampaknya di sini spot hunting yang paling direkomendasikan untuk semua rail fans untuk hunting kereta api nantinya ya di sini. Dan suasana pun sudah sepi di sini ya. Tidak ada warga yang beraktivitas karena sedang social distancing atau di rumah aja sampai keadaan benar-benar normal kembali. Mudah-mudahan segera berakhir wabah virus yang sedang melanda sekarang, dan target akan terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan sebelum Ramadan virus ini cepat berakhir, karena saya harapkan warga semuanya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Oke, sahabat semuanya, mungkin itulah update terkini mengenai jalur reaktivasi Cibatu Garut di area Sesak Gantung ini, mengenai progres penyelesaian benteng di jalur Sesak Gantung ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Selalu dukung Aji Relevance Channel dengan cara like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Aji Relevance.
Salam semangat dalam berkarya dan jangan menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raya Fans.